di situ sudah ada proses pengerjaan untuk menormalkan kembali jembatan yang roboh ini, teman-teman. Ini yang roboh jalur hulu ya, ngeri juga ya kalau dilihat-lihat ya. Nah oke, barusan kita udah nonton kereta api yang melintas di sini, teman-teman, yaitu kereta api Joglo Semarkerto. Ya, ini ada kereta apa lagi, Mas Faik? Nanti ada kereta api Argolawu yang ganjil 7B, cuma posisinya Argolawu saat ini masih jauh ya. Ya udahlah, kita sementara turun dulu. BBM. Di bawah, oh sama BBM ya? BBM jalan begini. Oke. Ya. Jadi ini mau rencananya mau turun dulu, itu di bawah banyak yang jualan darurat ya. Warung darurat. Iya, ada warung darurat untuk petugas. Nah, ini baru dibangun ya? Ya Mas ya. Nah, ini baru dibangun. Ini langsung tanggap loh ini. Langsung dibangun pos seperti ini untuk menampung para pekerja yang sedang membangun kembali jembatan Kali Gelagah ini, teman-teman. Nah, jadi kalau ke sana itu ke arah stasiun Linggapura ya, sedangkan ke arah sana adalah ke arah stasiun Bumi Ayu sampai Purwokerto, teman-teman. Seperti itu. Ya udah, sekarang kita tunggu kereta api yang akan melintas selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, sambil nunggu kereta, kita nyantai dulu di warung darurat ini. Di situ ada Mas Garda
Wah, masternya Purwokerto ini. Akhirnya akhirnya ketemu di Purwokerto, bisa bikin video bareng. Ya Mas ya. Saya sungkem sama Mas Ambang ini. Loh. Mainnya jauh banget. Orang Jember lo. Iya, sekalian jalan-jalan. Mas, sama ya, Mas Faik nih juga. Lagi bawa bekal, Mas. Iya. Ya, buat makan siang. Buat ganjel perut ya. Ganjel. Mari ke lontong-lontongan. Eh, itu ada lontong juga. Jadi di sini ada warung juga, kalau kalian main ke sini bisa santai-santai di warung sini, teman-teman, ya. Oke, monggo dilanjutkan makannya. Mari makan. Ini sama bapak-bapaknya lagi diukur. Jadi setelah ada kereta api melintas, itu harus diukur apakah ada pergeseran atau tidak ya. Mantap sekali. Salut sama kinerja bapak-bapaknya yang tanggap dan cepat. Mantap. Nah oke teman-teman, mungkin saat ini aku tunggu satu kereta lagi, yaitu kereta api BBM kabarnya. Informasi dari Mas Yuda dan Mas Faik, sebentar lagi ada kereta api pengangkut Pertamina atau pengangkut BBM Pertamina melintas di jalur yang sana ya, dari arah Purwokerto menuju Tegal, dari arah Maos sih sebenarnya, menuju Tegal, Cilacap apa Maos ya, gak tau lah, pokoknya sebentar lagi akan ada kereta api pengangkut BBM Pertamina. Kita tunggu keretanya.